Meluncur ke TKP. Siap, 86. Bersama bahwasanya di belakang di dashboard lancar kuning untuk titik hotspot hari ini itu ada 3 titik, yaitu yang pertama di daerah Kaum, di daerah Gas, dan beberapa titik hotspot di daerah Mangga. Mangga pun merupakan titik yang paling besar adalah di daerah perbatasan Gas dan Kaum, yaitu masuk dalam area PT CPK, masuk ke desa Semanggu Kuning dan desa Ramian. Jadi langkah yang kita lakukan, otomatis ini tanggung jawab bukan tanggung jawab hanya Polri saja, tapi di sini ada tanggung jawab bersama, yaitu tanggung jawab Polri, TNI, masyarakat pecinta api, perangkat desa, dan juga TNI dari Koramil, Kepinsa, kemudian ada juga dari pemadam kebakaran dari pihak perusahaan yang kita berdayakan untuk kita sama-sama memadamkan api. Kemudian perlu diketahui bersama, sebelumnya kemarin yang menjadi atensi khusus dari Polres Kendal ini adalah kebakaran di Enok, itu karena memang sudah nyambung kebakarannya titiknya dengan wilayah Tengkuling, yaitu daerah desa Sungai Rupang Enok dan daerah desa Sekawan, daerah Tengkuling telah yang terbakar kurang lebih 5 hektar. Ya, alhamdulillah sekarang dapat kita monitor bersama di lokasi sudah tidak ada titik panas atau titik api. Walaupun demikian, kita tetap menurunkan personil untuk melakukan pendinginan, jadi agar kemudian hari tidak muncul kembali di lokasi yang pernah terjadi kebakaran. Jadi itu upaya-upaya kita. Jadi walaupun sudah tidak ada di hotspot, tapi tetap kita lakukan pendinginan. Makanya sudah menjadi atensi kemarin pada saat rakornas penanganan karhutlah yang disampaikan oleh Bapak Presiden. Segala tindak pidana pembakaran lahan atau hutan yang dilaksanakan oleh perorangan ataupun korporasi dalam bentuk perusahaan ditindak tegas sampai dengan proses hukum untuk menjaga. Jadi untuk upaya yang dilaksanakan Polres, yang pertama adalah upaya preventif dan preventif, yaitu dengan melakukan himbauan-himbauan kepada warga masyarakat, kepada perusahaan untuk tidak membakar lahan dan menyebarkan surat edaran maklumat Kapolda Riau terkait dengan larangan membuka lahan dengan cara membakar. Kemudian dilakukan juga kepada masyarakat ataupun perusahaan. Tidak ada perusahaan atau masyarakat yang membuka lahan di saat musim kemarau ini dengan cara membakar lahan. Karena itu akan kita tindak tegas, kita menjalankan perintah Presiden. Siapapun pelakunya, baik warga masyarakat atau perusahaan, semuanya sama di mata hukum untuk kita proses lanjut ya, terkait masalah pembakaran lahan. Adapun undang-undang yang kita kenakan, yaitu undang-undang KUHP ataupun undang-undang lingkungan hidup. Terima kasih atas kemudahan rekan-rekan media untuk meliput masalah karhutlah ini. Karena memang kita bersama, mari kita jaga langit Riau tetap membiru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.